Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya dalam tutorial Dunia CAD. Pada kesempatan kali ini saya akan menggambar brass support ini bendanya ya. Saya gambar. Sebelum saya gambar, saya informasikan terlebih dahulu pada rekan-rekan sekalian. Bagi yang ingin mengetahui tutorial, ingin mendapatkan tutorial terbaru dari saya, kunjungi seluruh YouTube saya di Dunia CAD. Jangan lupa subscribe atau langganan ya, klik langganan atau klik subscribe. Kemudian kunjungi juga blog saya di duniacadpalembang.blogspot.com untuk mengetahui tutorial, materi, dan lain sebagainya banyak sekali ya di blog saya. Tinggal dikunjungi saja. Baik, saya akan langsung gambar. Saya pilih New, standar PT, pilih Grid. Kemudian kalau sudah tinggal kita pilih Sket, pilih yang ini. Kemudian langkah selanjutnya bisa kita buat ya, bisa kita buat seperti ini. Kita ukur panjang keseluruhan, bisa kita sebut 102 ya. Ini lebar sama dengan 96. Dan kita buat circle. Oke. Trim. Baik, benar ya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat lagi circle di sini. Saya buat dari pakai ini aja ya, biar cepatnya. Oke, okay. Sini. Nah, ke belakangnya tuh 32. Kemudian caranya itu sama dengan 25. Sebentar, saya ukur. Oh, ini berarti 50 ya. Seperti ini. Kalau diukur sini sama dengan R25 ya. Baik, sini saya delete. Ya, R25 ya. Kemudian kalau sudah oke, kemudian kalau sudah saya finishkan terlebih dahulu ya. Oh, ini ada yang belum. Edit sketch. Ini dihapus saja. Finish. Di extrude. Itu di extrude setinggi 13. Baik, sudah selesai. Kemudian tinggal kita buat lagi sketch. Kita buat lagi sketch. Kemudian sininya jaraknya 18. Baik, sudah. Kemudian kalau sudah tinggal kita tentuin saja ya referensinya ya.
Oke, sudah ya. Ini kalau sudah tinggal ini saja. Extrude bawah, shortcut. Baik, sudah ya. Dan kalau sudah seperti ini, tinggal kita fillet. Fillet 20 di bagian sini dan di bagian sini. Oke, sudah jadi filletnya. Tinggal kita buat untuk bagian sini ya, bagian yang tegak ini ya. Kita kembalikan. Skip. Kita project geometry. Kemudian kita offset. Offset keluar itu sebanyak sama dengan 38 dikurang 25 set 13. Baik, sudah jadi, tinggal kita buat garis ke sini, kemudian ke sini. Baik, kemudian kalau sudah kita extrude ke atas itu setinggi 53. Oke. Ya. Nah, ini bendanya ya. Tapi di sini ada potongan, jadi kita harus buat potongan terlebih dahulu. Kita buat line. Ke belakang, alt, extrude. Baik, sudah jadi ya. 53 tadi, sebentar. Nah, yang ini tadi ya. Yang ini tadi ya, saya edit fitur. Jadi totalnya 53 tadi dari bawah. Berarti dari bawah yang ini ya. Perhatikan dulu, 53 itu dari bawah ke atas, sedangkan kita kan mulainya dari sini 13, berarti 4 totalnya. Berarti ini 40. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke, sudah selesai, tinggal kita ganti material. Oke, saya run. Baik, sudah selesai ya. Mudah untuk membuatnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tutorial saya kali ini. Ini iron Terima kasih sudah menonton tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe Dunia CAD dan kunjungi blog saya Dunia CAD palembang.blogspot.com ini ya. Kunjungi saluran YouTube saya Dunia CAD dan blog saya Dunia CAD palembang.blogspot.com. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.